Hai guys, di Join the House. Apa kabar kamu? So, terima kasih siapa yang sudah subscribe di Jumia. Di Jumia channel, thank you so much. And then siapa yang sudah view video sebelum ini, thank you so much. So, hari ini Jojo mau cerita pasal satu produk, yaitu Maggi. Tapi Maggi itu bukan Maggi biasa, tapi saya rasa kawan-kawan selalu sudah pernah nampak Maggi yang ada di pasaran. Tapi hari ini Jojo kasih share satu Maggi, satu produk, kira Jojo unboxing dan mukbang ini Maggi. So sekejap kita ambil itu Maggi, Jojo kasih tunjuk kamu. Okay, right. Hai guys, so ini Maggi yang Jojo cakap. Dia bungkusannya warna hijau campur warna putih. Jojo suka ini warna. So dia punya, jangan kemursau Maggi ini halal. Yeah, siapa pun boleh nampak. Dia punya coklat ada sini. Okay. Kalau ada di sini. So nama Demi Maggi, Mama Maggi. Okay guys, Mama Maggi ini adalah bihun segera. Perisai dia, Demi perisai ini sup istimewa. So dia punya penyediaan senang ya, macam kita masak Maggi biasa, sepanas air atau kita masak ini kita taruh rempah dan sebagainya. So hari ini Jojo akan tunjuk Jojo punya style masak Maggi Mama Mihun segera perisa sup istimewa. So jom kita pergi dapur, check it out. So hi guys, so sekarang nih Jojo ada di Jojo punya dapur. Berserewak sedikit dapur. So hari ini Jojo akan tunjuk bahan-bahan yang Jojo akan masak sama dengan mihun nih. Okay, then kita perlu tomato, dua biji tomato, onion, sayur sampong, dua batang, dan bawang putih, and then lepas itu ini bawang besar. Actually semua bahan-bahan yang Jojo pakai adalah ada senang kita dapat di pasar. So Jojo sebenarnya suka makan benda-benda semua nih. Untuk bukan apa, cuma kita punya kesehatan tuh banyak. So Jojo suka pakai rumah-rumah kampungnya. So tidak lupa ada lagi, kita mesti ada nih halia onion, bukan onion, halia ginger. Oke, okay? Mari kita kasih sedap kita punya makanan hari ini. So sebelum itu ada lagi satu, kita lupa ini meatball. So nanti kita kasih campur semua ini dan kita masak. Okay, sekarang kita potong dulu kita punya bahan-bahan. So tunggu. Oke okay guys, bahan-bahan sudah kita sedia. So sekarang kita masak. Apapun mereka bilang,
Oh guys, so sekarang masa untuk kita masak dan kita kasih panas api. Oke, okay, right. Panas api. Coba sekarang kita perlu minyak sedikit ya. Sedikit ya, tempe banyak. Sedikit ya. Pisau ini sempat dari itu. Oke, okay. Hitung panasnya. So hari ini guys nampak kita nak mau bisa bahan masak macam mana, so kita antam je lah. Jadi tahu sedap atau tidak, so kita tengok hasilnya nanti. Kita masuk bawang, bawang. Oh lupa tu, kita lupa minyak. Jadi itu penting tu sebenarnya. Ini lah. Tadi itu ada meatball kan? Meatball kita cuma ini bawang besar, bawang besar ini kita simpan dulu. Ini bawa tomatonya nanti kemudian masuk. Kita tuang air dulu. Oke. Okay. Right. Yes, masuk air. Oke. Okay. Oke okay guys, sekarang kita tunggu beberapa menit. Kemudian lepas itu kita masuk kita punya mie, mama mie. Okay. Ini kita harus masuk, kita balik. Ini kita harus masuk nanti. Kemudian mendidih mungkin lebih kurang 5 menit. Oke, okay. Kita lihat. Hai guys, so sementara kita tunggu kita punya mie mendidih sejak. So siapa yang belum kenal Jojo, nama saya Jojo. So sebenarnya channel ini Jojo akan upload banyak jenis video, contohnya masak, pasal sport, hiking, dan blog, unboxing barang. So siapa yang mau terus kenal Jojo, teruskan subscribe, teruskan share, teruskan like Jojo video, sokong Jojo punya channel. So guys, makanya kita punya sudah mau didih. So sekejap kita ambil kita punya mie, mama mie. Sekejap. Oke okay guys, di sini ada di dalam ini ada demia rempah. Actually demia rempah ini ada dua, jadi kita perlu masuk semua di sini lah. Tapi ini bagi Jojo ini akan last, masak dulu demia mie, nanti kita langsung masuk last. So kita lepasnya dulu. Sekarang ini kita ambil demia mihun, mama mihun. Mama mihun segera perisah sup istimewa. Sup sini guys. Ini ada sampah. Taruh mie sekejap. Ini. Oke. Kita tunggu beberapa menit sekejap lagi. Oke guys, last
tomato. Chili juga ada yang suka tomato kalau mau masak. Ada juga orang suka yang makan tomato yang tidak berkonsep. So sekarang ini jujur lebih suka makan tomato yang tidak berkonsep. So ini kenapa jujur saya masuk last, sebab jujur mau makan dia tidak perlu masak. So jujur masuknya. Kita mie-mihon lebih kurang 2 menit akan masak. So nanti kita mukbang kita mie-mihon rasa sedap istimewa. Guys, kita punya mie sudah masak. Ada merah-merah, orange, ada peach meatball, ada mihun. So sekarang kita, sebelum tuh kita mesti ada nih rempah dari itu. Kita mesti ada limau nih. Oke? Sekarang coba limau. Rempah sikit jadi tuh keras betul tuh guys. Ini tanah gua bisa makan punya style makan orang lain pakai pisau, kita pakai mulut. So ini last. Ini kita letak tadi ini. Ini mesti ada. Kalau dia makan calonnya begini. Ada style. So kita kacau. Tapi yang ini Mihun meatball tomato perisa sup istimewa. So siapa yang kawan-kawan mau coba, jangan lupa beli mihun di mana-mana supermarket. Semua ada, Kedai Rucit, ada Sobe, ada Bataras, ada Beli Mewah, ada. Semua ada deh. So, kita try. Oke? Okay? Tunggu. Dan ini geng, rupanya tanah wadu sabahan punya masakan sedap gulitan geng. So sekarang nih kita mukbang, kita habis onion tadi.
sudah habis makan. So, thank for watching. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share sama kawan-kawan supaya info yang you bagi ini dapat bagi manfaat sama. So, peace yo. See you next video. Bye. Kata-kata hikmat semangat Jojo pada hari ini, kita apabila kita bersyukur kita apa yang ada, kita tidak perlu risau apa yang kita tidak ada. So kita syukur apa yang kita ada. So peace out.